Fakultu, maka aku kata, ya Allah, ya Rabb, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Apa juga ya Allah yang lebih afdal, sesuatu yang menghampirkan dengannya sesuatu itu, al mutaqarrabuna ilaika, yang mana mereka berhampir ilaika kepadamu ya Allah ya Rabb. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad. Faqultu, maka aku kata, ya Allah ya Rabbi, fahmin au bi ghairi fahmin. Tatkala membaca Al-Qur'an, ya Allah ya Rabbi, fahmin, dengan fahamkan maknanya, au bi ghairi fahmin, ataukah dengan tanpa mengetahui daripada maknanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, bi fahmin au bi ghairi fahmin, dengan faham maknanya ataupun kada, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para uli Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan tentang membaca daripada Al-Qur'anul Karim. Kada bosan, kada jenuh. Ya kan, semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin asyik mereka para uli Allah. Ya kan, lain lawan kita, semakin banyak semakin uyuh. Ya kan, apalagi saja sejam kita ini mengantuk beliuran. Maka itu kala Al-Habib Muhammad bin Hasan Yamanullahi radhiyallahu anhu wa arda, di antara perkataan Sidin, idza tahural qalbu, di antara pertanda hati bersih, kata Al-Habib Muhammad bin Hasan Yamanullahi, lam yashba' min qira'atil Qur'ani, tidak merasa puas daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Semakin hatinya bersih, ya kan, semakin asyik membaca Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Itu nilai diri kita masing-masing. Ya kan? Itu di antaranya itu. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Syekh Al-Habasyi radhiyallahu anhu wa arda, sahibul maulid, mengatakan apa? Ad'ajabu minal insan, aku heran, kata Al-Habib Ali, minal insani, daripada manusia, yang mana manusia itu yaqulu, berkata ia, bidaikun bidaikun bihamun, aku nina di dalam kesempitan, bihamun, aku nina di dalam kegalauan, di dalam duka cita. Ya kah, bingung, kata Habib Ali, aku yang mana mereka mengatakannya demikian, aku nina pina sakit duit, ya kah, pina katai banyak duit, pina melarat, masalah keuangan dan lain sebagainya, ya kah, galau terus hati. Wa indahul Qur'an, sedangkan di sisinya, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa arda, Al-Qur'an, ya kah, Al-Qur'anul Karim di sisinya, yang mana di dalam Qur'an itu, ya kah, obat segala kesempitan rezeki, obat segala kegalauan dan lain sebagainya, itulah diantara Al-Qur'anul Karim, ya kan? Itu diantara daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang pertama pegang bujur-bujur, dua bekal ini, yang pertama Kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, wa intrati ahli ahlu baiti, keturunanku, zuriatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya kan, pegang zuriat Rasulullah, cintai daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, qul la as'alukum 'alaihi ajra, katakan oleh muhai kekasihku Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra, aku tidak meminta upahan ganjaran, illal mawaddata bil qurba, terkecuali bercinta kasih kepada kerabat zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
penyakit di akhir zaman ini diantaranya ialah semakin mahabbah kepada ahlul baitnya Rasulullah, ya tatkala itunya diuji napa jadi habib juga nyatanya itu ialah diajir umpamanya banyak media guru ialah mahabbah kepada ahlul bait asalnya. Tapi lantaran mahabbah diuji Allah Subhanahu wa taala mahabbahnya, ada seorang zuriyah Rasulullah yang datang kepadanya bahwasanya piyani guru habib juga ialah bahwasanya piyani guru zuriyah Rasulullah juga ialah kawai dengan cari silsilah dan lain sebagainya. Memang terjadi yang demikian. Allah Rabbi ininya ialah mudah-mudahan kita ya akan ditanamkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mahabbah kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita napa dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat zuriyah Rasulullah, berkat aulia Allah Subhanahu wa taala, berkat syekhana, mudah-mudahan dosa kita, dosa mahabbah kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama Rasulullah, keluarga Rasulullah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin ala tilka niyyah wa ila hadratin nabi al-fatiha. Alhamdulillah nashallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولكم
Yeah.
يسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.